Kita kalau hari ni Nabi bagi kita peluang nak berangan, tuan-tuan, kita nak minta macam-macam dekat dunia ni. Sebab fikir kita singkat, tuan-tuan. Hari ni orang ingat, orang cakap akhirat ni, dia tak berfikiran jauh. Orang ingat hantar anak belajar tahfiz, ini orang tak fikir masa depan anak. Hantar anak orang keluar jalan Allah ni, orang tabligh ni, keluar pikobek kulu kilir ni, orang tak ada masa depan juga. Sebenarnya kerana fikir masa depan lah kita korban. Kerana risau masa depan kita lah, tuan-tuan. Surga neraka bagi anak isteri kita lah. Kita sanggup berpisah dengan mereka di dunia. Supaya Allah himpunkan kita di padang mahsyar. Berkat pengorbanan kita di jalan Allah. Allah kesian dekat kita. Allah rahim dekat kita. Allah belas dekat kita. Allah Ta'ala maafkan kita masuk dalam surga Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan rahmatul Allah, dihimpunkan manusia di mauqif, di tempat perhimpunan nanti. Waktu itu manusia tunggu, tuan-tuan. Orang kafir tak diberikan minum oleh Allah walau seteguk air. Tidak ada pakaian pada hari itu, tiada teduhan melainkan teduhan arasy Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama orang kafir menanti bila Allah nak muncul. Tak muncul-muncul, tidak bertajalli Allah Taala itu. Maka akhirnya tuan-tuan rahmati Allah, Nabi sebut orang kafir begitu kering tekaknya, menangis kehadagaan, kelaparan, tak dikasihani oleh Allah Taala. Sampai keluar bunyi suara rain hidup, jumpa rain hidup, rain mati. Kan? Kalau orang baca Iqra, rain hidup jumpa rain mati bunyi. Sampai gitu dah bunyi. Orang kafir dah tak ada suara dah nak keluar, nak menangis. Tak ada air mata dah nak menangis. Hari itu Allah Ta'ala beritahu, yubassarunahum. Di hari kiamat, kita akan saling nampak wajah muka kawan-kawan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan akan nampak muka saya. Saya akan nampak muka tuan-tuan. Yawaddul mujrimu. Pada hari itu pendosa-pendosa yang bawa dosa banyak di hadapan Allah, dia bercita-cita, ya Allah, law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Andai kata dosa ini dapat ditebus dengan anak-anakku, ya Allah, campakkanlah anak aku ke dalam neraka, ya Allah, tetapi tolong selamatkan aku, ya Allah. Lemparkanlah anak aku, wa sahibati wa akhi, lemparkan isteri, lemparkan adik-beradik aku dan mereka, ya Allah. Wa fasilati allati tuwih, lemparkan kabilah yang selama ini mempertahankan aku, ya Allah. Wa man fil ardi jami'a. Kalau orang kafir dia dah tahu dah ke mana dia akan pergi. Pendosa-pendosa kata, ya Allah, andai kata azab neraka pada hari ini dapat ditebus dengan dilemparkan semua orang sekeliling aku ke dalam neraka, ya Allah. Lemparkan mereka, ya Allah. Tolong lemparkan mereka. Thumma yunjih. Tapi tolong selamatkan saya seorang. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selalu cakap, seandainya diumumkan di hari kiamat, semua manusia masuk neraka, melainkan seorang saja ada harapan masuk ke syurga, aku berdoa pada Allah, tolonglah pilih orang itu sebagai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Andai seandainya diumumkan di hari kiamat, semua manusia bakal masuk ke syurga, melainkan satu orang akan tersangkut masuk ke neraka. Umar khawatir yang sangkut itu adalah Umar, tuan-tuan. Inilah takutnya Umar. Sebab itu pagi-pagi kalau Umar jadi imam, tuan-tuan, dia akan menangis sampai suara orang belakang pun boleh dengar tangisan Amirul Mukminin, ketakutan pada hari akhirat. Kita hari ini tak tahu apa-apa. Kita bodoh, kita buta, kita jahil, kita tak faham. Sedangkan Nabi ni orang yang celik, yang nampak, cerita pada kita benda ni, tuan-tuan. Sekarang ni dosa kita dah begitu banyak, dah nak tambah lagi ke dosa. Umur dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dah Allah bagi umur kita. Peluang nak bertaubat masih ada, pintu taubat masih belum tertutup. Apa lagi yang kita nak buat? Tahun 2023 lah. Dunia dah semakin dekat dengan ke akhir, tapi kita angan-angan masih banyak, tuan-tuan. Sedangkan akhirat di depan kita, hari yang panjang 50,000 tahun. Siapa mampu berdiri sepanjang tempoh itu, tuan-tuan? 50,000 tahun. Tak ada tilam nak duduk. Hari ini dekat Masjid Pulau Pentian, Masya Allah, kan, kita duduk berkumpul. Ada lagi tempat berteduh, tuan-tuan. Susah-susah, hujan-hujan boleh juga tumpang rumah-rumah sebelah, tuan-tuan. Padang Masyar tak ada tempat nak tumpang.